Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Ahmad Nasir. Hari ini saya mengenakan satu kas satu sebenarnya, Dr. Okay. Yang satu nama kas sebagai Aidan. Aidan berikan saya kepada intelijen Dr. Ahmad Nasir. Satu lagi disebut sebagai pihak tugas. Sebab untuk makluman, khusus MPU ini melibatkan sudut universiti di Malaysia diajar dan melibatkan pelajar yang agak ramai. So, saya memiliki kabar pula ada satu inovasi untuk memastikan pelajar nilai yang adil dan penyampaian mesyuarat kepada pelajar sampai dan pelajar mendapat impak daripada hasil pembangunan khusus MPU. Jadi sebenarnya dua aplikasi ini memudahkan mesyuarat dan pelajar untuk diamalkan dan pelajar di bersifat user-friendly. Okay, tujuan MPU ni kita ingin melihat bagaimana mesyuarat boleh mendekatkan diri dengan pelajar dan menimbulkan satu minat yang tinggi untuk student meneruskan pengajian untuk berkaitan khusus kitas. Ini sebenarnya modul ni masih banyak kursiak semalam. Okey, di sini kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, saya dah aturkan untuk setiap chapter, kita ada 6 chapter di bawah tulis dan tulisan. Ini adalah tajuk besar dengan slide. Tapi pada slide ini, banyak mesyuarat akan menggunakan item data identity untuk menampilkan nota di sebalik slide. Ini adalah apps pertama saya lah. Menggunakan AI Kitas. Dia menggunakan Unity dan Unity juga. Ada aplikasi sedang juga pelajar boleh download dan masuk di sini. Okay, saya nak tunjuk yang bagaimana fungsi aplikasi ini. Okay, biasa saya akan gunakan untuk kelas saya. Aplikasi ini akan dimasukkan tapi masih dalam letak lagi. Kita akan letakkan dalam Play Store. Dan fit classroom. So, pelajar akan diberikan nota untuk mereka baca pada minggu ini. Semua kita bawa pada minggu depan. So, dalam kelas, pelajar akan bacalah semua nota-nota di sini dan kita akan buat sesi perbincangan dalam kelas. Kita menggunakan pelbagai apps tadi yang ada tools. Biasa tu kelas pertama lah, saya akan beri pengenalan tentang apa Unity Class lah. Supaya pelajar dapat memahami dan belajar akan disediakan untuk minggu selanjutnya lah. Ini satu. Dan kalau tuan dapat dekat juga di sini. Okay, untuk mudahkan usaha menggunakan web terbaru dalam kelas. Contohnya untuk minggu katalah 5-6 Entiti 6.1, video refleksi dan screen. So, pelajar akan diberikan sedemikian skrip untuk dibaca. Dan sebagai tool yang digunakan oleh pecah dalam perbincangan nanti dan tuan akan temukan contohnya di sini saya letakkan testis, testis. Dan untuk entiti 6.2 untuk post-test, pelajar juga boleh mata maklumat mereka melalui Google Doc. Dan boleh dikatakan dalam modul ini cukup lengkap sebab saya masukkan sebab elemen untuk assessment. Saya akan letak menggunakan ikon saja. Contoh ni Imazi. Imazi ni PowerPoint. Pelajar akan letak menggunakan mobile dan digital. Okey, saya akan angkat app yang kedua saya iaitu Aidan. Okey, untuk Aidan. Aidan. Okey, Aidan lagi seronok sebab saya sediakan satu app untuk cara menggunakan app di sini. Contoh Kitas. Untuk aktiviti Kitas. So, kita di sini kita ada pelbagai apps. Yang saya clusterkan app ni kepada nota, aktiviti dan juga assessment. Ikis, saya nak gunakan nota dan juga membuat
brainstorming dengan student, so kita akan gunakan walaupun biasa diguna tapi saya masukkan sebagai contoh palette. Okay. So semua aktiviti pelajar pecah boleh pantau di sini. Nota untuk pengajar saya lah, kelas. Jadi ini lah antara apps yang saya gunakan dalam kelas saya lah. Writing for O, gabungan dengan automatic editing. Memandangkan saya perlu melihat dari sudut kognitif saya dengan pelajar, wujudnya elemen kognitif saya dengan pelajar, dan saya cukup merasa sebagai seorang syarah menyampai ilmu di atas apa kalau kita sebagai seorang syarah tidak ada inovasi dalam teaching ini. Maka itu adalah perkara yang menyebabkan saya minat untuk membina Google Apps sebagai pengelolaan di samping KDO supaya kelas saya lebih happening dan kita menyampai yang macam lebih inovatif. Dan yang paling penting adalah LO, setiap chapter yang ada tu tercapai. Cabang utama biasalah di mana-mana universiti pun, termasuk di UPM pun, saya terasa menggunakan elemen atau menggunakan data sendiri ya. Sebab dia menggunakan banyak online. Tetapi pemaluan sebagai solusinya telah saya gunakan beberapa web TKO yang tidak menggunakan online. Seperti saya gunakan macam Hubung, Hot Potato dan sebagainya sebagai pengantikan yang online. Oleh berada itu, setiap dijahit sebagai pesan memang ada cabaran. Tetapi dengan inovasi yang ada, dengan kreativiti yang ada, insyaAllah saya yakin time dapat diteruskan dan dikembangkan dengan baik. Dan saya mengatakan agar air ini berkata oleh semua pesan, terutama yang mengajar kursus review.